Sekarang sudah mau maghrib dan beginilah suasana di kebun pinus. Nah, ini dia saung. Rencananya sekarang mau tidur di sini, mau tidur di saung ini. Nah, di sini juga gak ada ini ya, gak ada listrik yang masuk. Jadi harus pakai minyak tanah ataupun minyak solar untuk penerangan di dalamnya, seperti itu. Nah, kalau yang itu untuk lesehan di situ, nongkrong-nongkrong ataupun mau ngopi-ngopi. Gokil di sini. Di sini sangat dingin. Saya juga tadi mandi di bawah sana, sampai gak bisa mandi saking dinginnya. Tapi kalau habis mandi enak banget, jadi hangat. Nah, kalian dengar gak nih? Itu suara apa? Kalau di sini dipanggilnya tongeret. Di situ ada musola. Jadi kalau mau sholat di situ tuh. Nah, di situ mau sholat dan juga air ada di situ. Nanti malam tidurnya berapa orang ya? 6 orang. Kakeknya sama nenek istri saya, terus mertua saya dan juga saya sama istri. Nah, ini bawang daun. Tuh. Bawang daunnya cukup banyak, dan ini juga bawang daun sama cabai rawit. Ini sangat indah tuh. Nah, jembatan ini kalau hujan licin, kalau bawa motor itu harus hati-hati soalnya takut jatuh kepeset langsung jatuh ke bawah. Nah, ini dia. Nah, di sini kalau mau sholat air sudah tersedia tuh airnya. Ini langsung dari pegunungan airnya dan sangat dingin. Nah, tadi saya mandi di sini hampir gak kuat mandinya. Nah, kita sangat jernih tuh, lihat. Dingin banget. Ini saking dinginnya sampai seperti minyak tuh airnya. Jadi licin. Nah, kalau mau sholat di sini, di musola ini, ini tanaman labu, terus ke sana. Nah, seperti ini. Saya juga ini nggak tahu nih labu apa namanya. Nah, yang seperti ini. Nih, yang seperti ini. Yang tahu jawab ya. Agar saya tahu nih labu apa. Kalau dalam cukup terang. Nah, nanti saya akan buatkan videonya ya, suasana malam. Suasana malam di rumah tengah hutan. Nah, itu mertua saya tuh. Tapi nanti kalau gelap mohon maaf ya, soalnya penerangannya sangat kurang. Soalnya kan nggak bisa masuk listrik ke sini.
Nah, ini kakek. Sekarang saya mau ke saung dulu, soalnya kan sudah mulai gelap. Di sini kalau syuting untuk film horor cocok banget. Tuh, sangat indah. Kenapa kemana? Hah? Kemana dia kamu?